Ubahlah hubungan Anda dengan uang. Design your own life with Dimas Satya Lesmana. Subscribe, tekan tombol bell, share dan like videonya ya guys. Terima kasih. Ketika kita berbicara tentang uang, kita perlu memiliki pemahaman yang sama, paradigma dan konsep yang sama tentang uang. Sejauh ini kita telah diajarkan oleh orang tua kita, sekolah atau masyarakat kita tentang konsep atau paradigma yang salah tentang uang. Selama bertahun-tahun, berapa banyak dari Anda yang telah diajari bahwa uang hanyalah sekedar selembar kertas? Dan bahwa uang hanya berfungsi sebagai media transaksi? Dan untuk membayar sesuatu yang ingin Anda beli? Angkat tangan Anda. Baiklah. Sebagian besar dari Anda penonton yang budiman mengangkat tangan Anda. Saya tahu itu. Akui saja. Konsep itu murni hanya sebatas sudut pandang ekonomi mengenai uang. Apakah Anda menyadari bahwa ketika Anda memiliki konsep dan paradigma semacam itu tentang uang, dalam pikiran bawah sadar Anda, setiap kali Anda menerima uang, baik dalam jumlah kecil atau besar, Anda akan kehilangannya. Mekanisme servo Anda mulai bekerja secara otomatis. Autopilot. Hal ini benar adanya. Anda hanya berpikir bahwa uang hanyalah berfungsi sebagai sarana atau cara pembayaran. Pertukaran dalam suatu transaksi. Sesuatu yang hanya perlu dilepas. Sesuatu yang tidak memiliki perasaan emosional. Kita perlu memperbaiki kondisi ini. Bagaimana caranya? Mau tahu caranya? Yakin. Ini sebenarnya rahasia loh. Baiklah jika Anda memaksa saya coba bocorkan rahasianya untuk Anda. Caranya adalah dengan terlebih dahulu menerima sebuah teori bahwa semuanya di alam semesta ini terhubung dan bahwa semuanya adalah energi. Apa maksudmu Dimas? Anda sudah gila ya? Kita adalah manusia. Kita adalah makhluk hidup. Kita berbeda dengan uang, mereka adalah benda yang tidak hidup alias benda mati. Kita punya otak, akal dan pikiran. Uang mana punya? Kita ini jelas berbeda. Kita makhluk hidup. Uang benda mati. Sekali lagi saya bertanya, berapa banyak dari Anda yang menerima teori ini? Angkat tangan Anda. Baiklah. Sebagian besar dari Anda penonton yang budiman masih mengangkat tangan Anda. Cara berpikir Anda masih berada di tataran level logis. Anda belum melewati tataran tingkat atau level fisika kuantum. Apa yang dikatakan saat kita berada di tingkat fisika kuantum? Ketika kita berada di level fisika kuantum, kita ini ternyata semua sama. Semua hal di alam semesta ini diciptakan dari materi atau zat yang sama? Bagaimana mungkin? Kita adalah manusia, kita tidak memiliki kesamaan sedikit pun dengan uang? Salah. Ketika kita melihat diri kita melalui kacamata fisika kuantum, manusia ternyata terbuat dari atom yang sama, elektron yang sama, kuark yang sama. Bawalah diri Anda ke laboratorium fisika kuantum. Di sana Anda akan dipindai dengan menggunakan sebuah mikroskop dengan teknologi yang amat sangat canggih dan Anda akan menemukan bahwa tubuh yang Anda tinggali selama bertahun-tahun ini ternyata hanyalah sebuah ilusi. Anda ternyata hanyalah sebuah energi. Sekelompok atom, elektron dan kuark yang bergetar. Bervibrasi. Sekelompok energi. Sama halnya dengan uang. Ketika Anda memikirkan tentang uang Anda, pikirkan dari apa uang tersebut dibuat? Selembar kertas? Betul. Lalu terbuat dari apakah kertas itu? Dari bubur kayu? Betul. Terbuat dari apakah bubur kayu itu? Sekali lagi, bawalah bubur kayu tersebut ke laboratorium fisika kuantum. Pindailah menggunakan mikroskop teknologi tinggi dan Anda akan menemukan bahwa bubur kayu yang Anda pikir merupakan sumber uang kertas hanyalah ilusi. Bubur kayu tersebut ternyata sama dengan kita, energi. Sekelompok atom, elektron dan kuark yang bergetar. Bervibrasi. Sekelompok energi. Pada tingkatan ini, kita bisa membuat suatu kesimpulan bahwa manusia dan uang ternyata adalah bahan yang sama. Energi yang sama. Kita ini sejajar, kita ini sebangun. Kita ini adalah getaran energi yang sama pada saat kita masuk ke tingkat tataran fisika kuantum. Setelah kita semua setuju dengan konsep di atas, maka kita perlu mengubah pola pikir dan konsep kita tentang uang. Energi uang itu bersifat netral. Semua energi sebenarnya bersifat netral.
maka itu terserah kepada kita untuk memberi makna pada energi itu, apakah itu positif atau negatif. Kita telah memberikan energi negatif kepada uang selama bertahun-tahun ini. Kita hanya menganggap uang sebagai cara pembayaran kita saat kita berbelanja. Kita tidak sedikit pun memberikan energi positif kepada uang. Inilah sebabnya Anda mengecilkan hidup Anda alih-alih berkembang. Anda salah memberikan konsep dan paradigma tentang uang. Langkah selanjutnya setelah kita memahami konsep fisika kuantum di atas adalah bahwa kita perlu mengubah konsep kita tentang uang. Karena energi uang netral, kita perlu menambahkan energi positif kepadanya. Apakah energi positif tertinggi di alam semesta ini? Rasa damai, sukacita, dan cinta. Jadi yang perlu kita lakukan hanyalah menambahkan energi positif tersebut kepada uang. Anggaplah seolah-olah uang adalah orang yang Anda cintai. Pacar atau kekasih Anda. Berikan nama yang manis kepadanya. Anda bisa menyebutnya Monica. Jika Anda pria. Atau opa jika Anda adalah seorang wanita yang kebetulan seorang penggemar film drama Korea. Misalnya, terserah Anda. Monica dan opa. Mereka adalah kekasih hati Anda. Mereka adalah orang-orang yang Anda cintai yang selalu membawa cinta, kedamaian dan sukacita setiap kali mereka bertemu dengan Anda. Dapatkah Anda bayangkan bagaimana rasanya menjadi Monica atau opa ketika dia tiba di depan pintu Anda ingin bertemu dengan Anda? Ketika Monica atau opa mengetuk pintu Anda, Anda membuka pintu Anda, dan Anda hanya memberi perintah dengan nada datar seperti ini, Monica, opa. Beberapa bagian dari kamu akan saya gunakan untuk membayar tagihan kartu kredit saya. Beberapa bagian dari kamu juga akan saya gunakan untuk membayar tagihan listrik. Beberapa bagian dari kamu juga akan saya gunakan untuk membayar tagihan sewa apartemen saya, dan seterusnya. Bisakah Anda bayangkan bagaimana perasaan orang yang Anda cintai saat dia diperlakukan seperti itu? Dia mencoba untuk bertemu dengan Anda. Membawakan Anda kegembiraan. Mencoba untuk menyenangkan Anda dan bercumbu serta bercinta dengan Anda. Akan tetapi sebaliknya Anda mengabaikannya. Anda menempatkannya di setiap pos di luar rumah Anda. Anda tidak peduli kepadanya. Dia akan merasa sedih dan tidak bahagia. Ini adalah mekanisme servo khas yang terjadi pada sebagian besar orang saat ini. Apakah Anda merasa salah satunya? Coba angkat tangan Anda kalau merasa melakukan hal seperti di atas. Kita selama ini tidak mengerti bahwa uang itu ternyata sama saja dengan kita. Jika Anda memiliki perasaan, maka dia juga memiliki perasaan. Apa yang akan Anda pikirkan saat berikutnya Monica atau opa mengetuk kembali di depan pintu Anda? Saat Anda menerima gaji atau penghasilan lainnya berupa uang, dia akan skeptis, cuek, dia tidak akan mau berteman dengan Anda, atau bahkan ingin bercinta dengan Anda. Anda baru saja memperlakukan dan menggunakannya hanya sebagai cara membayar tagihan. Dia tidak akan membawakan Anda kedamaian, kegembiraan, dan cinta. Ketika Anda mengubah persepsi dan konsep bahwa energi uang perlu untuk Anda berikan makna atau perlu Anda cintai, Anda tidak mencintai uangnya sebagai materi. Akan tetapi Anda memberikan cinta Anda pada energi yang ada pada uang. Pada atom, elektron, dan kuark yang sama dengan energi Anda. Dengan melakukan ini, Anda akan mengubah keadaan dan hubungan Anda dengan Monica atau opa menjadi keadaan yang lebih positif. Setiap kali Monica atau opa datang mengetuk pintu Anda, berikanlah dia pelukan terhangat. Ucapkan terima kasih dan berikan rasa syukur yang tertinggi dan katakan betapa Anda mencintainya. Cium dia dalam-dalam. Ciuman ala Prancis alias French kiss adalah ide yang bagus dan akan melibatkan emosi yang lebih dalam. Katakan bahwa dia adalah bagian terbaik dalam hidup Anda dan Anda tidak ingin kehilangan dia. Katakan bahwa Anda ingin bersamanya dan bahwa Anda ingin meminta persetujuannya, yaitu Anda ingin menyimpan sebagian darinya berupa tabungan atau investasi. Baik 10%, 20% dan lain-lain terserah Anda, Anda tentukan sendiri nilainya. Sehingga Anda bisa selalu bersamanya. Anda bisa selalu bercinta dengannya tanpa perlu menunggu dia datang setiap bulannya. Lagian kayak orang menstruasi aja sih nunggu setiap bulan. Ini adalah konsep cinta yang bisa Anda berikan terhadap energi uang. Ketika Anda mengubah paradigma, persepsi serta konsep Anda tentang uang, maka hubungan Anda dengan uang akan mulai membaik dan menjadi lebih harmonis.
Hal ini akan membawa lebih banyak tawa, sukacita, kedamaian dan cinta kasih pada kehidupan Anda. Harmoni yang sempurna. Langkah selanjutnya yang perlu kita ubah adalah konsep perdagangan atau jual-beli kita. Konsep transaksi dengan uang. Kita semua tahu bahwa saat ini Anda menganggap uang hanya sebagai cara atau metode pembayaran yang sah di negara Anda. Kita perlu mengubah konsep itu. Pikirkanlah hal seperti ini. Anda pergi ke pasar ikan dan Anda memutuskan untuk membeli ikan dan udang. Ketika Anda melakukan transaksi dengan penjual, Anda harus mengatakan hal seperti ini kepada uang Anda. Dear Monica, Opa, saya sangat berterima kasih atas cinta yang telah kamu berikan dan bahwa karena kamu, saya dapat membantu penjual ikan dan udang ini. Dia dapat menggunakan kamu untuk membeli sebagian keperluan keluarganya di rumah setelah ini. Saya juga berterima kasih karena kamu juga telah membantu pengemudi yang telah mengangkut ikan dan udang sepanjang perjalanan dari pantai ke pasar ikan ini. Ia juga dapat membeli sesuatu dan menerima nilai dari kamu. Saya ingin berterima kasih karena kamu juga telah membantu nelayan yang telah bekerja sangat keras untuk menangkap ikan dan udang ini. Mereka telah berjuang mempertaruhkan hidupnya di tengah laut lepas hanya untuk menangkap ikan dan udang ini dan membawanya untuk saya. Nelayan dan keluarganya di rumah juga akan mendapat manfaat dari kamu, Monica, Opa. Terima kasih ya. Saya sangat senang dan bersyukur. Betapa indahnya bagi Monica atau Opa mendapat pujian seperti itu dari Anda. Dia akan merasa bahwa dia dihargai. Dia telah menjadi sesuatu yang bernilai. Sesuatu yang berharga yang ternyata bisa membantu banyak orang lain. Ini adalah cara untuk membuat hubungan Anda dengan uang menjadi lebih harmonis, penuh cinta kasih dan penuh rasa syukur. Jadi ingatlah, setiap kali Anda perlu membayar apapun, katakan saja terima kasih kepada Monica atau Opa Anda. Dia akan dengan senang hati kembali kepada Anda dan memberi Anda lebih banyak lagi keberlimpahan. Karena dia tahu bahwa hal itu akan memberi Monica dan Opa rasa sukacita, kedamaian, cinta kasih dan tentu saja kebahagiaan. Anda akan berada dalam kondisi harmoni yang sempurna dengan uang. Anda akan menjadi semacam magnet uang ketika Anda mempraktikkan konsep ini di kemudian hari. Percayalah pada saya, Anda akan bersyukur bahwa Anda telah mengetahui konsep ini dan bahwa Anda telah berhasil memperbaiki hubungan Anda dengan uang dengan menggunakan konsep yang saya jelaskan di atas. Teruskanlah, praktekkan hal itu setiap hari. Anda akan kagum melihat bagaimana Monica dan Opa akan selalu kembali mendatangi Anda dan membantu lebih banyak orang di kemudian hari.